Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi Amma Yushrikun Wallahul Khalikul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna Yusabbihu Lahuma Fis Samawati Wal Ardhi Wa Huwal Azizul Hakim Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala likuli ummat likuli ni'matin, dalam setiap nikmat dan setiap hal. Alhamdulillah likuli hal, atas segala perkara yang Allah berikan kepada kita hari ini, dan lagi sekali Allah rezekikan kita untuk bersama-sama di dalam bicara ilmiah Duha Online edisi khas Ramadan PKP, Perintah Kawalan Perasaan. Dan alhamdulillah kita dah masuk ke hari yang ke-9. Alhamdulillah kita dah masuk ke hari yang ke-9. Pejam celik, pejam celik, begitu cepat masa berlalu. Dan kita telah pun ber-PKP dari apa nama Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 ini, dan tak ada sebulan lebih dah. Dah sebulan lebih dah kita ber-PKP ini. Begitulah masa cepat berlalu tanpa kita sedari. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Wal Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Demi masa sesungguhnya manusia ini semuanya dalam kerugian, melainkan kecuali illa alladhina amanu. Masa akan berlalu meninggalkan kita tanpa kita sedari. Dia akan berjalan laju. Apatah lagi di akhir zaman ni, konsep masa itu semakin cepat. Akhir zaman, pejalan celik dah sampai ke 9 hari Ramadan. Kita baru habis hari ini, tengok-tengok datang lagi Ramadan tahun depan. Masa cepat berlalu. Dan masa yang berlalu itu semuanya akan rugi, kecuali orang beriman. Kecuali orang beriman. Maka hanya orang beriman saja yang berjaya menggunakan masanya itu diisi dengan wa'amilus salihat, amal-amal soleh. Masa ini anugerah Allah Ta'ala. Anugerah Allah Ta'ala yang tidak boleh dibeli. Masa tak boleh beli. Tak boleh beli masa. Orang kata, bila senang nanti Ustaz, bila ada duit nanti kita boleh beli masa. Tak ada. Masa itu milik Allah. Hak Allah. Masa itu milik Allah. Malah, bagaimana hebat kita ni ada semua perkara kat atas muka bumi ni, tapi kita tidak boleh memiliki masa. Sebab itu masa, kalau dikaitkan dengan usaha, masa versus usaha, percaya atau tidak, usahalah macam mana pun, kita tidak boleh beli masa. Kita tidak boleh tentukan masa kita. Oh, saya usaha sungguh-sungguh ni Ustaz untuk masa depan saya ni. Kita usaha sungguh-sungguh untuk masa depan. Tengok-tengok depan pun tak ada. Mati dah dia. Saya buat ni Ustaz demi masa depan. Masa depan di mana? Sebab tu dalam istilah masa ni, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, orang beriman, masa bagi mereka adalah satu je.
akhirat. Apa saja yang dibuat di dunia ini adalah untuk masa di akhirat sana. Apa saja yang dibuat hari ini adalah investment untuk masa yang akan datang, yakni yaumul akhirah. Tak ada, tak ada istilah masa depan. Depan mana? Esok belum pasti. Hari ini saja yang kita ada, semalam sudah menjadi sejarah. Kalau kita belajar tentang pengalaman, kita hanya belajar setelah berlaku perkara. Mungkin pengalaman itu menyakitkan, kita belajar dengan perkara yang menyakitkan. Sebab itu kita asaskan, kita fahamkan bahawa tiada istilah belajar daripada pengalaman. Kerana pengalaman dah berlaku baru kita belajar. Tapi belajarlah melalui keimanan. Dengan keimanan pasti ada kerugian. Kalau sekadar belajar dengan pengalaman, belum tentu pengalaman itu mengajar kita. Belum tentu. Tapi kalau benar-benar belajar dengan keimanan, maka sudah pasti dia akan menjaga kita daripada kerugian. Ada orang melalui pengalaman berkali-kali masih tidak sedar diri. Pengalaman berkali-kali kena tipu lagi. Pengalaman ustaz, saya banyak kali ustaz minta maaf cakap, kalau yang mana yang melalui rumah tangga kan, ada yang jumpa tu kerana dia kahwin, Allah uji dia takdir. Ya, bukan dia nak bercerai, tapi Allah takdirkan dia bercerai. Tapi kalau lihat daripada perbuatan, memang perbuatannya itu memilih untuk bercerai. Takdir yang dipilih sebenarnya. Takdir tetap, takdir yang dipilih ni maknanya, apabila dia melakukan kesalahan, pasti ada kesan dia. Allah dah tetapkan semua itu. Takdir baik, takdir buruk. Allah takdirkan keburukan, maka berlakulah apa-apa sahaja yang akan kesan daripada keburukan itu. Kalau dia melakukan takdir yang duduk dalam kebaikan, maka dia akan dapatlah takdir yang telah ditetapkan dalam kebaikan itu. Maka kadang-kadang orang tak belajar pada pengalaman itu pun. Masa tu buang masa. Buang masa banyak belajar dengan nak tunggu berlaku baru nak belajar. Silap-silap tak belajar pun. Maka ada lebih baik belajar dengan keimanan. Tidak ada kerugian. Belajar dengan keimanan. Pengalaman belum menjanjikan kita punya apa yang terjadi di depan. Pengalaman tidak menjaminkan apa-apa. Sebagai contoh, apa yang berlaku dalam negara kita ini tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku sebelum ini. Walaupun pernah dulu berlaku, tetapi corak, perkara, keadaan, situasi berbeza. Sebab tu ada uruf, ada dipanggil masalih musalah. Ulama dia buat syarah, ada fatwa semasa. Sebab setiap yang berlaku ke depan itu perlukan kefahaman demi kefahaman. Sebab tanpa pengalaman yang benar, maka kita tidak akan terbimbing untuk akan datang, tidak. Tapi hidup kita sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, terbimbing kerana kita dibimbing oleh keyakinan kita di akhirat sana. Nah, ini sebab itu kita meletakkan tiada kerugian bagi orang beriman. Orang beriman tiada kerugian. Ya tuah qamar, bukan kata emas dah. Masa itu nyawa. Emas masih boleh dibeli. Masa itu nyawa. Nyawa ni sebab apa masa itu nyawa? Sebab masa, kalau kita belajar nanti, saya akan kupas dalam bab masa nanti, dalam satu ketika nanti, hak waktu, hak dalam waktu. Saya pernah sentuh perkara ni, cuma saya akan kupas nanti. Masa ni dia ambil denyutan nadi, bukan jam. Ini detik, ini nombor je. Kita tengok kat dinding tu nombor. Masa ni ikut pada nadi, denyutan nadi. Maka denyutan nadi itulah dikira per detik. Detik jadi saat, saat jadi minit, minit jadi jam, jam jadi hari, hari jadi minggu, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun jadi dekad, dekad jadi abad, terus seterusnya. Maka maknanya masa itu umur kita, masa itu nyawa. Jadi masa juga boleh ditakdirkan sebagai umur. Jadi umur kita ni milik Allah, masa itu milik Allah. Nah, jadi itulah dia ada rukun iman yang enam benar. Maka yang qada dan qadar itu pada yang keenam, yakni masa. Itu qada dan qadar. Jadi masa, sekarang Allah bagi kita masa susah. Allah sekarang tengah bagi kita masa susah. Berapa ramai yang beriman, beriman yang mampu berhadapan dengan kesusahan ini dengan iman. Masa senang Allah akan bagi. Berapa ramai orang boleh berhadapan masa itu dengan keimanan.
Allah bagi masa muda, Allah bagi masa tua, Allah bagi masa sihat, Allah bagi masa sakit, Allah bagi masa kita berada pada keadaan yang kita nak. Tapi adakah masa itu kita mampu gunakan dengan keimanan? Allah bagi masa, tapi masa bukan kita punya. Masa kita tidak kontrol. Sebab itu orang hari ini mana-mana yang berfikiran bahawa dia nak masa dia nanti supaya dia senang akan datang, lapang. Tidak. Nah, ya benar. Kenapa kata sufi hidup ini adalah sesaat? Why? Kat mana hidup kita boleh dikatakan sesaat? Pada nyawa, nafas. Kita tarik nafas berapa minit? Kena tarik nafas tu kena 30 minit baru tarik. Mati dah. Tarik nafas sedetik. Nafas. Sebab tu fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Fi kulli lamhatin. Setiap hela nafas. Sebab itu juga dalam konteks dia panggil ingat-ingat Allah, zikir. Zikrullah. Ingat Allah ni kena setiap nafas. Itu panggil ingat zikir wajib. Dia ada zikir sunat, ada zikir wajib. Nah, daripada perbahasan arwah Ustaz Safwan Fati ni pengarang buku dulu di Selangor ni, dia dapat gelaran Al-Imam Ghazali panggil. Ha, ni. Semalam kemarin saya sempat muzakarah dengan ayah saya tentang arwah Ustaz Safwan Fati ni. Kemudian beberapa lagi tok-tok orang dulu-dulu ni. Ha, dia buat perbezaan tentang zikir. Bila kita sebut masa, masa kita ni tidak boleh lagi melainkan hanya zikrullah. Oi. Ustaz, zikrullah ni pegang tasbih. Itu zikir yang sunat. Ada zikir wajib. Oh, ada dua. Ya, zikir wajib, zikir sunat. Bagaimana zikir wajib? Zikir wajib, semua orang wajib ingat Allah. Wajib. Apa maksud zikir wajib? Mana dia kena ingat perintah, suruhan dan larangan Allah setiap masa. Contoh, perintah Allah kata la tusyrik billah, jangan syirik. Maka jangan syirik ini kena diingat setiap masa. Tidak boleh disyirikkan, tidak boleh disekutukan, tidak boleh kita riak. La tusyrik billah dengan perbuatan kehidupan kita. Contoh lagi, solat awal waktu itu suruhan Allah. Itu suruhan Allah. Jadi zikir wajib, contoh arahan-arahan pakai tudung, tutup aurat, taat mak ayah, taat suami, mana saja yang terletak pada hukum hakam, itu zikir pada Allah. Ingat Allah tu. Makna kata, kalau misal kata dia zikir wajib dia tak mampu buat, tiba-tiba dia zikir sunat pecah tasbih, itu zikir sunat. Allah subhanallah subhanallah tu sunat. Subhanallah subhanallah, tiba-tiba dia buat benda yang haram. Subhanallah subhanallah, tiba-tiba dia tak pakai tudung. Subhanallah subhanallah, tiba-tiba dia lawan suami. Subhanallah subhanallah, tiba-tiba dia mencuri. Makanya zikir sunat dia itu tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Zikir wajib dia tidak sempurna. Sebab dalam kita hidup ni, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, kita kena faham tentang menyempurnakan yang wajib. Barulah yang sunat akan menjadi sokongan, bonus. Selagi sempurna tidak wajib, selagi yang wajib tidak sempurna, selagi yang wajib tidak sempurna, maka yang sunat akan sia-sia. Ingat, selagi yang wajib tidak sempurna, maka yang sunat akan sia-sia. Contoh yang wajib apa? Tutup aurat bagi orang perempuan. Basic orang perempuan tutup aurat. Basic tu. Bottom line dia. Sekiranya dia gagal menjaga auratnya, gagal menjaga suruhan yang utama tu. Sebab syiar kan. Tiba-tiba dia nak zikir. Nak zikir sunat, maka zikir dia tergantung. Zikir dia tergantung. Nah, ya zikir ni ya satu zikir yang bersanad tu zikir sunat. Sekarang ni nak cerita zikir yang bukan bersanad lagi dah, zikir suruhan. Zikir suruhan ni wajib. Jangan kita asyik dengan zikir yang bersanad, tiba-tiba lupa zikir yang wajib, zikir suruh taat. Orang perempuan contoh. Zikir sunat. Baca nanti Asma Husna, ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu zikir sunat. Ya Latif, ya Latif, ya Razak, ya Qahar, sebut je semua kan. Tiba-tiba dengan suami dia, dia marah. Dengan suami dia tarik muka. Dengan isu Allah uji suami dia, dia tak senang hati. Malah Allah uji pula suami nak kahwin lagi, berontak dia.
maka zikir wajib tak lepas. Zikir wajib tak lepas. Nah, maka betul tengok perempuan seksi, alhamdulillah. Betul innalillah. Zikir wajib tak lepas. Makanya ramai nanti antara hari ini, sebelum saya masukkan kaitan kejujuran itu asas keikhlasan. Hari ini tajuk kita nak terus membincangkan tentang kejujuran, asas keikhlasan, dan kita akan masuk perbincangan tentang bagaimana kita nak kaitkan dengan Asmaul Husna. Nampak tidak? Jadi zikir ikut kumpulan mana-mana, muslimat ke, muslimin ke, tiba-tiba zikir yang wajib, yakni mendidik isteri, tidak selesai. Sebab apa zikir wajib? Zikir itu suruhan Allah. Ingat, zikir itu suruhan dan larangan Allah. Cuba tulis itu. Bila kata zikir, mana ingat Allah, mana dia, bila kita ingat Allah, kita akan ingat suruhan dan larangan. Bila kata zikrullah, bila kata zikrullah, jangan. Sebab ada orang dia tertipu, zikir, ahli zikir. Ahli zikir tapi isteri dia masih buat syirik dengan Allah. Ahli zikir tapi masih ada takut pada makhluk. Maka itu bukan ahli zikir. Orang yang ahli zikir itu adalah orang yang dia takut dengan Allah, dia melaksanakan tuntutannya, dan dia menjaga larangan Allah. Dan ingat, larangan yang besar itu adalah la tusyrik billah. Larangan yang besar, larangan yang besar itu la tusyrik billah. La tusyrik billah. Ingat, la tusyrik billah. Zikir itu adalah ingat suruhan dan larangan Allah. Itu zikir wajib. Mana yang haram, mana yang halal, mana yang diutamakan, mana yang dikemudiankan. Nah, jadi bila kata ingat suruhan Allah, ingat larangan Allah. Jadi orang perempuan, apa larangan Allah orang perempuan? Jangan pakai keakuan yang paling tebal dalam diri. Saya je yang disayangi Ustaz. Sayang tu milik saya. Sayalah satu-satunya. Sayalah yang pertama. Sayalah yang terakhir. Nah, kita buat ulang kaji murajaah. Sifat, lima sifat salbiah dalam suratul ikhlas yang tidak boleh dipakai. Larangan tu. Larangan. Jangan meletakkan sifat keakuan. Jangan letak sifat keakuan dalam diri. Tak boleh. Sekarang ni, kalau kita lihat, apabila kita tidak jujur, ni datang asas ni. Asas ni. Ya, az-zikru al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah tentang Allah. Dalam Al-Quran itu semua larangan dan suruhan Allah. Bermulanya itu Al-Quran, kalau kita lihat, Bismillah. Kalau ayat yang pertama surah Al-Fatihah, Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Tengok, tengok Al-Quran betul-betul. Tengok Al-Quran yang kalau kita ni hari ini benar-benar beriman. Al-Quran tu dibaca dengan iman, bukan sekadar dibaca dengan lisan. Walaupun anjuran bulan Ramadan itu tadarus, baca dengan lisan, tadarus. Tapi Al-Quran itu termasuk dalam rukun iman. Kena faham. Kita lupa, kadang-kadang kita ingat Al-Quran itu syariat. Duduk pada rukun Islam. Al-Quran duduk pada iman. Percaya pada kitab. Bila kata percaya pada kitab, ya ini melibatkan keimanan. Melibatkan keimanan. Bila kata melibatkan keimanan, tengok apa kata Allah. Mula kata dalam Ummul Kitab Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Nampak? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Khair, cuba cek balik diri kita. Kita buat dengan nama Allah atau dengan nama kita? Kalimah pertama pun dah boleh gagal lah. Kalau semua peringkat gagal. Tengok isteri dengan nama Allah. Tengok suami dengan nama Allah. Tengok anak dengan nama Allah. Tengok kerja dengan nama Allah. Tengok kereta dengan nama Allah. Tengok semua perkara dengan nama Allah. Memang sudah patut az-zikru akhlak Rasulullah. Itu masuk dengan perbahasan siddiq, saf. Apa yang kita bincang ini, kompilasi semua. Dia mesti bermula dengan as-siddiq. Akhlak Rasulullah itu letak di mana? Di manakah akhlak Rasulullah itu? Adakah pada serbannya? Adakah pada ridaknya? Adakah pada janggutnya?
yang mana akhlak yang wajib kita ikut. Ikut akhlak Rasulullah tu wajib. Maka macam mana boleh kita mulakan dengan bismillah tadi? Memang sebab Rasulullah suruh. Dalam hadis Nabi SAW, qala Rasul. Ini hakikat kejujuran. Siddiq. Ini kejujuran. Kita dah sentuh dalam bab sebelumnya. Tetapi dalam bab hari ini, saya ambil kembali tajuk itu. Kemudian kita perdalaminya lagi. Kerana kita nak masuk pada perbahasan Asma'ul Husna. Kalau kita tidak ada kerangka dalam perbahasan itu, maka yang kita akan menganggap, ya, ahlak Rasulullah ni yang mana satu, Ustaz Syama'il Muhammadiyah ke? Syama'il Muhammadiyah ke? Nak menggetarkan hati ni buang dunia. Kalau masih ada lagi dunia, macam mana nak menggetar hati? Macam mana kalau masih tak jujur? Dalam hati ni kena ada, tidak boleh terkesan lagi dengan dunia. Tak takut duit, tak takut suami kahwin lagi, tak takut anak begitu, tak takut perhatian makhluk. Bagaimana kita lagi nak sebut nama Allah tetapi ada dalam hati ada selain Allah? Bagaimana? Sebab itulah kalimah iman, kalimah Allah tu kalimah iman. Iman datang dengan ujian. Iman bersamanya ujian. Bersamanya ujian. Sebab itu qala Rasul, ya. Qala Rasul, zikir khusus ni zikir yang wajib. Ini tu yang khusus. Yang ni buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itu zikir yang khusus. Dia bukan kata kita tumpu pada zikir tertentu. Jadi kalau selagi mana kita nak khususkan diri kita nak mengikut perintah Allah, nak keluar daripada larangan Allah, maka itu berada dalam zikir. Kita berada dalam zikir. Maka mengikut rang ataupun SOP akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermula dengan siddiq. Mula-mula lagi sifat akhlak Nabi. Ini kadang-kadang kita melihat pada perbuatan Nabi saja. Tapi kita tidak melihat pada konseptual ataupun falsafah kepada akhlak wajib bagi Nabi SAW. Ataupun sifat wajib bagi Nabi SAW. Itu asas keikhlasan. Bermula dengan as-siddiq. As-siddiq. Dan siddiq, yakni jujur kepada apa? Allah. Jujur dengan Allah. Nah, inilah kalau kita panggil tarif iman. Tarif iman itu adalah tasdik. Tasdiku bil qalbi, membenarkan dengan hati. Nah, apa yang dibenarkan dalam hati itu? Macam mana kita kaitkan kebenaran tadi dengan Al-Quran tadi, kalamullah. Allah kata bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Adakah kita tengok isteri dengan nama siapa? Adakah kita jujur dengan nama Allah? Kalau dengan nama Allah, mesti kita didik isteri kita sungguh-sungguh. Isteri-isteri pula ketika tengok suami dengan nama siapa? Ini suami dengan nama saya lah Ustaz. Suami aku. Suami aku lah Ustaz. Dia mari aku tu yang dia buat ikut dan ikut suka-suka tu. Kalau dia baca dengan nama Allah, ya Allah, suami ni ada nama Allah padanya. Apa nama Allah? Apa nama Allah? Nah, apabila ikut nama Allah, itu ada kasih sayang Allah, bukan kasih sayang suami. Bukan ada kasih sayang isteri, tak ada. Yang ada itu kasih sayang Allah. Maka di sini sidang penonton, sidang jemaah mentah Allah SWT, bila ingat itu, bila baca dengan nama Allah, maka jujur dengan Allah, itu sifat yang pertama akhlak Nabi SAW itu mendidik kita. Kembalikan semula sifat-sifat, nama-nama yang duk kita pakai hari ini, terutamanya nama kasih sayang. Kan, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dalam hati takut hilang kasih sayang. Takut hilang kasih sayang. Suami-suami masih lagi tidak mampu berkata pada suami isteri, jangan takut hilang kasih sayang. Jangan takut hilang kasih sayang. Bagaimana? Isteri-isteri masih takut kehilangan kasih sayang. Nah, inilah yang Nabi katakan dalam hadis Nabi SAW. Qala Rasul, alaikum bisidik. Alaikum bisidik. Fa inna sidik yahdi ilal bir. Wa inna bir yahdi ilal jannah. Dia ikut situasi Tuan Admin An-Najahiyah. Ikut situasi.
Kalau benda yang teknikal tak apalah, teknikal ni dari segi aku ni perbincangan kawan-kawan. Tapi kalau perbincangan sendiri aku, dia menggunakan sifat keakuan itu kepada sifat. Sifat. Jadi sifat itulah aku yang pandai. Itu ikut daripada situasi. Yang kita bincangkan ini adalah apabila kita meletakkan keakuan pada tempat yang mana tempat itu merujuk kepada kekuasaan Allah. Macam kuat, itu kekuasaan Allah. Harta kekuasaan Allah. Sebab ramai orang nak cari harta tapi tak dapat harta. Harta bukan dapat dengan datang bergulik dengan usaha. Harta dapat dengan usaha. Tapi berapa ramai orang usaha dapat harta? Tak dapat. Maka harta itu anugerah Allah. Maka ketika Allah bagi harta, bukan dengan aku, dengan Allah. Isteri dengan Allah, bukan dengan aku. Jadi maksud aku ni, maka biasanya kita akan gunakan pada sifat. Aku pandai, aku bijak, aku gitu, aku begini. Ini kasih sayang aku. Aku yang sayang isteri aku. Aku yang sayang suami aku. Ini suami aku. Aku tu dibubuh kat mana? Pada suami? Ya, pada suami ustaz. Tapi pada suami adakah suami saja? Tidak. Jadi maknanya kasih itu kita akan lihat bagaimana seorang isteri atau suami itu melihat. Ini berbalik tadi dengan hadis Nabi SAW tadi, alaikum bisidik. Pada Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Alaikum bisidik, nak jadi lillah ni untuk Allah ni, alaikum bisidik. Ini akhlak Nabi ni, dia tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah. Kalau dalam perbincangan kita, Tuan Qamar, sidik, amanah, fatonah, tablik, kita soft. Kalau ikut balik pada awal perbincangan kita, hakikat kehidupan, sidik, amanah, fatonah, tablik, kita ada ijtihad daripada almarhum Datuk Buhasandin Al-Hafiz. Sebab tu perbincangan ini tidak terpisah. Ketika Allah wa Muhammad tak terpisah. Sebab tu kadang-kadang orang cuba pisahkan Muhammad, Allah, kehidupan, dunia lain. Cita bab zikir Allah, 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 tiba-tiba mari dekat bab keluar rumah tangga, huru-hara. Tak boleh. Dalam Islam dia kafah. Ketika dia cerita tentang makrifat, tentang lillah, tentang Allah, orang nak tengok rumah tangga dia. Dia nak tengok implementation dia macam mana. Sebab tu Allah, kalimah lillah itu bukan falsafah. Dia bukan kalimah iman, perbahasan iman bukan perbahasan falsafah. Tapi ianya adalah praktikal dalam kehidupan yang menyatakan bezanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Mesti ada beza. Dari segi keluarga mesti berbeza. Dari segi duit mesti berbeza. Bukan berbeza sekadar hanya luaran saja. Tapi perbezaan itu adalah hatinya bersamanya dengan Allah. Itu berbeza, cukup besar perbezaan dia. Rumah tangga akan jadi aman damai bila dengan Allah ni. Hari ini isu rumah tangga biasanya porak-peranda ni, hati tak sedap hati ni, semua main hati. Bila kita rujuk balik, ada isu hati. Bila hati ni isunya apa? Tak puas hati. Tak puas hati ni kenapa? Tak ada Allah lah. Sebab masih ada ketakutan selain Allah. Sebab itu kena as-siddiq. Kita belajar as-siddiq. Apa katanya Allah? Nabi kata daripada Bukhari dan Muslim, alaikum bisiddiq, hendaklah kamu berkata benar. Inna siddiq, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal bir, dan kebaikan itu membawa kita ke syurga. Jadi antara road to jannah itu adalah dengan jalan kebaikan. Dan jalan kebaikan itu adalah lillah. Lillah. Dengan Allah, kebaikan itu sifat Allah, nama Allah, hasanah. Hasanah. Asma'ul husna. Sebab itu hari ini, kalau kita lihat perjalanan kebaikan itu adalah perjalanan yang membawa kita kepada kebaikan yang membawa kepada Allah, bukan kebaikan yang membawa kepada diri. Kalau semua buat baik, semua orang boleh buat baik. Tapi berapa ramai yang buat baik, nampak diri. Berapa ramai yang buat baik, nampak Allah. Ini Allah dia tahu. Ini kerja hati. Sebab tu kebaikan seseorang kita tidak boleh hukum. Kita tidak boleh prejudis dengan kebaikan seseorang. Perbuatan baik dia kita tak boleh prejudis. Tetapi bila kita berbuat baik, kita yang kena, kita kena faham. Aku buat baik ni, ending aku kat mana? Nampak diri aku atau nampak kuasa Allah? Sebab baik nama Allah, bukan nama Farid. Baik bukan nama Farid. Contoh baik itu sifat ilmu. Ilmu Farid. Ilmu yang diberikan pada Farid, bukan ilmu Farid. Farid tak ada ilmu. Farid bodoh. Farid jahil.
Farid tak payah sembang kencang-kencang nak, oh sembang bagai nak gajah tumbang, tak payah. Sebab Farid ni jahil, Farid ni bodoh, Farid ni tak ada apa-apa, kosong. Dari air mani yang hina, surah Sajadah ayat 8. Tak ada apa, tak payah nak sembang nak bajet. Ah, kita kena makrifatullah, kita kena ni, tak payah. Sebab Farid ni tak ada apa-apa pun. Yang ada adalah ilmu Allah pada Farid, bukan ilmu Farid. Dia tidak boleh disebatkan terus pada Farid. Tiada ada ilmu pada Farid, ilmu ada hanya pada Allah. Jadi macam mana punya susahnya kalau kita tak ngaji As-Siddiq ini, kalau tak duduk pada akhlak Nabi yang wajib, akhlak yang wajib lah. Bukan sekadar sebutan saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi kita mendustakan Nabi, tak boleh. Walaupun selawat ini ada fadilat dia, rahmat akan turun pada orang berselawat. Mudah-mudahan bila berselawat tapi hati masih lagi kotor, maka di situlah Allah akan bersihkan hati dia, mungkin. Tapi Allah alam. Tapi sebenarnya asas kepada kehidupan itu, kalau benar-benar menuju kepada Allah, maka apa? Makanya kita kena as-siddiq, jujur dengan Allah. Maka bila kata kebaikan, alaikum bisiddiq fa inna siddiq yahdi ilal bir wa inal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berkata benar, kebenaran ini akan membawa kepada kebaikan, kebaikan itu akan bawa ke syurga. Nampak? Kebaikan itu yang akan membawa kepada syurga. Syurga. Jadi makna di sini, apabila berkata tentang kebaikan, itu mesti berkait dengan kebenaran. Kebaikan, kebenaran. Kebaikan, kebenaran. Tidak boleh dipisahkan. Mana yang dah pelajar, yang dah faham selama ini, insyaAllah, jalan buat kebaikan itu mesti berada pada jalan kebenaran. Itu asas keikhlasan. Benar tak aku buat baik ini? Benar tak aku berkahwin ini? Benar tidak aku buat sesuatu perkara ini? Aku buat ini untuk apa? Itu soalan-soalan tu mesti ditanyakan pada diri kita ni. Benar tak aku live yang ini hari ni? Aku ceramah ni. Benar tak ni? Apa yang aku nak tunjukkan ni? Nak tunjuk diri ni ke? Nak bagi tahu ilmu ke? Ini kena jaga. Sebab itulah kebenaran mesti berada di hadapan dan mesti dipertahankan. Puan Fazilah, ya, jujurlah pada Allah. Jujurlah pada Allah. Sebenarnya kalau ini jujur kepada Allah, dan perbahasan kita atas kiatun nafs, karangan Imam Ghazali, dipanggil jujur kepada Allah. Jujur pada diri sendiri ini, apabila kita kenal diri kita pun boleh, kita boleh juga jujur pada diri pun boleh. Kalau jujur pada diri, diri ini asal mana? Kena jujurlah. Ketika orang panggil, oh handsome-nya dia, jujur, aku handsome tu sifat Allah pada aku. Dan begitu jujur pada Allah, maknanya apabila Allah bagi pakai sifatnya, maka di situlah kita akan melihat kembali, kita akan melihat kembali di mana peletakan sifat itu. Itu kaitan dia. Jadi di sini sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, dua-dua kena. Jujur pada diri pun kena, jujur pada Allah lagilah kena. Cuma bagi kita hari ini, bila kata kita letakkan keutamaan jujur dengan Allah, yang ini pada Allah, maka automatik kita akan nampak diri kita. Automatik. Jujur dengan Allah. Kasih sayang ni siapa punya? Jujur dengan Allah. Kasih sayang ni siapa punya? Jujur dengan Allah. Benar Tuan Fadli. Itu dia panggil orang tanya, macam mana ustaz nak ikhlas ni? Macam mana nak faham? Allahumma paksa. Memang kena ada desakan. Itu panggil mujahadah. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan jalan ilmu, kita kena terima ilmu yang membawa kepada kebenaran. Kalau tidak, habis. Kalau tidak, nanti habis. Allah akan ajar kita dengan ujian-ujian kehilangan, ujian-ujian kebenaran. Khair. Maka sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kita lihat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, empat perkara apabila dia memilikinya, maka beruntunglah, beruntunglah dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, empat perkara apabila kita memiliki perkara ini, maka beruntunglah dia. Yang pertama, siddiq, jujur. Jujur. Yang kedua, al-haya, malu. Yang ketiga, perangai yang baik. Yang keempat, bersyukur.
empat. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, mengatakan ada empat perkara ini dalam hidup dia, maka kita akan faham, dia akan dapat, dia akan beruntung. Jujur, perangai yang baik, malu dan bersyukur. Khair. Kita katakan ke perbincangan tentang jujur. Boleh Tuan Jeffrey Syawal, itu namanya kembali kepada Allah. Benar. Sebab kita berada pada dua kedudukan. Dua kedudukan, alam dunia, alam akhirat. Nah, di sinilah takwa Tuan Jeffrey. Inilah takwa. Bila kita tengok manusia, ada peringkat kita masih lagi nak synchronize. Kita masih nak jaga apa yang kita lihat supaya tidak ganggu apa yang kita ingat. Kita nak jaga. Ha, ni jaga ni, jaga penglihatan ni takwa lah. Tengok dia, ha, terlupa sekejap, astagfirullah, kembali kepada Allah. Haza, itu adalah daripada Allah. Kadang-kadang kita kagum dengan manusia, Masya Allah. Sebab itu, apabila kita nak selamat, apabila kita nak berkata sesuatu, perkara itu telah diajarkan. Dalam Islam, diajarkan. Kalau tengok perkara yang nak puji, Masya Allah. Kalau dipuji, alhamdulillah. Tengok benda buruk atau benda yang tidak bagus, bagi pandangan mata kita, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Jadi bila kata mula dengan Allah, tidak boleh. Tidak boleh lagi dengan Allah. Daripada Allah, tidak boleh. Mesti dikaitkan dengan Allah. Sebab semua ini terkait dengan Allah. Sebab yang ada itu hanya sifat Allah. Yang ada itu hanya sifat Allah. Yang ada, kan kita dah bahaskan, yang ada, tiada yang ada, la maujud, tiada yang ada, melainkan yang ada, itu hanya hak Allah. Jadi bila kata kita melihat manusia, sudah pasti dengan nama Allah, ha, insyaAllah. Bila kita tengok dengan nama Allah, insyaAllah Allah akan jaga hati kita. Hati ni Allah jaga, bukannya kita jaga. Kita kena faham ya, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Hati ni memang Allah jaga, sampai dulu kini dan selama-lamanya Allah jaga. Cuma apabila Allah jaga, Allah minta kita, apa usaha kita untuk supaya Allah jaga hati kita? Apa usaha kita? Apa syariat kita? Ha, itulah syariat tadi dengan ilmu akidah, ilmu rumus tauhid tadi. Kita melihat sesuatu perkara, itu membawa kepada Allah. Kita kena practice make perfect. Ulang lagi, insyaAllah. Dia benda ini memang kita tidak boleh at one time, ha, terus macam tu. Ha, dia tidak akan boleh begitu. Tapi kalau boleh, itu anugerah, gifted, anugerah Allah SWT. Tapi kita nak sampai tahap, apabila kita tengok alam ini, tiada pada alam, ada pada Allah. Kita tengok alam, Allah mengadakan alam. Tengok manusia, Allah adakan manusia. Tengok suami, Allah adakan suami untuk saya. Tengok isteri, Allah adakan isteri untuk saya. Ada pula kasih sayang, Allah adakan kasih sayang untuk saya. Soalannya, kalaulah kasih sayang itu yang Allah adakan, kenapa nak mengada-ngada? Mengada-ngada nak bergaduh pasal kasih sayang. Isu yang tidak pernah selesai, konflik yang berbelit-belit hari ini kerana tak nak balik kepada Allah. Dia berbalik pada skill, balik pada tip-tip kemanusiaan. Masih berbicara soal pengalaman, masih bicara soal perasaan, masih bicara soal kata-kata manis. Tapi tak nak terima hakikat bahawa sayang itu sifat Allah. Ya Tuan Khadir Karim, pada surut hakikat roh. Tapi pada roh itu, bila masuk pada jasad, dia jadi sama sekali. Berpisah tiada. Roh, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Roh, surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ini Allah kata sikit. Yang buatkan kita boleh melihat itu bukan mata. Ha, ini jasad. Jasad ni mata. Bila kata rohnya kontrol, okey, sekarang ni mata atau sifat melihat pada mata. Ha, cuba sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Yang boleh melihat, mata atau sifat melihat pada mata. Sifat melihat, bukan mata. Yang boleh buat kita mendengar, telinga atau sifat telinga. Atau sifat mendengar pada telinga. Sifat mendengar pada telinga. Jadi ada mata, belum tentu boleh melihat kalau tiada roh yang ditiup. Sebab tu ada mata,
masih buta. Ada juga pemahaman yang mana yang lebih dalam, yang ni mata hati. Itu roh tu, maknanya jiwa ni hidup. Maka mata hatinya yang melihat itu bukan sekadar melihat yang zahir. Lalu dia, Allah singkapi tabir hatinya, melihat kuasa Allah. Yang ini kena dengan mata hati. Surah Al-A'raf 179, Qulubu la yafqahuna biha, ada hati tak nak memahami. Itu penglihatan hati, yang mana hati dimasukkan dengan as-siddiq. Hati dimasukkan dengan as-siddiq tadi, maka dinaikkan kepada penglihatan dunia. Mata ni, roh dia kontrol untuk melihat kuasa Allah. Dan sebenarnya roh lah yang kontrol badan kita sebenarnya, dan roh dikontrol oleh Allah. Sebab itu tidak boleh ada sebab kenapa nak bergaduh, kenapa takut dengan kasih sayang. Sebab kasih sayang Allah kontrol. Oh, kasih sayang Allah kontrol Ustaz. Jadi ya, sebab itu apabila Allah halalkan perkahwinan, nikah, Allah halalkan, Allah lah kontrol tu. Allah yang kontrol. Sebab tu Allah kontrol. Kalau halal jatuh hati, datang sayang, dah jatuh hati, mana boleh main sayang-sayang, main suka-suka sayang? Mana ada? Ingat senang ke main sayang-sayang? Saya nak sayang dia, sayang dia, sayang dia. Bungkus ikat tepi katanya. Ingat main bungkus ikat tepi ke? Sayang ini ada satu takdir Allah untuk disatukan. Kan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Jadi bila kata sayang itu dengan kasih sayang Allah, dengan takdirnya disatukan kasih sayang itu, maka tolonglah amanah dengan kasih sayang itu. Tolonglah jujur dengan kasih sayang itu. Kembalikan. Kembalikan. Jadi sekarang ini, macam mana kita hari ini boleh terlupa yang kasih sayang itu dari Allah? Kalau boleh melihat makhluk gaib, bukan keliban kan Ustaz? Bukan. Nah, betul Ustaz Anis. Ada orang jumpa, saya boleh lihat benda gaib. Itu bukan kelebihan. Bukan kelebihan. Malah bukan dituntut untuk tengok benda gaib. Yang suruh tengok benda gaib ni sebenarnya adalah tengok kuasa Allah. Jin gaib. Jin, alam jin tu gaib tetapi masih benda. Walaupun sifatnya gaib tapi masih benda. Jin itu gaib. Apatah lagi tengok malaikat, takkanlah. Itu lebih gaib. Tetapi masih benda, masih makhluk. Selagi masih boleh tengok makhluk, walaupun dalam alam gaib, itu masih tengok benda. Jadi tak ada apa-apa kelebihan pun. Yang jadi kelebihan apabila dia boleh tengok ghaibul ghaib, yakni tengok Allah. Dia tengok Allah. Mu'ai Ustaz tengok Allah. Ya, apa tuntutannya? Ihsan. Tuntutan tengok Allah ini yang patut kita cari. Bukannya tengok benda, belajar nak buka ijab, ijab nak buka ijab apa? Baguslah, tapi apa kegunaannya? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ini sebenarnya matabat tengok. Kalau orang yang ada kelebihan, sebab dia matabat melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Nabi kata, hadis sahih, riwayat Imam Muslim, beribadalah kamu seperti tengok Allah. Tengok Allah. Nabi suruh tu. Makna mahwal ihsan. Jadi sekarang ini, anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takul tarahu fa'innahu yaraka. Nampak? Jadi itu sebenarnya kelebihan. Kadang boleh melihat yang gaib, itu masih melihat makhluk. Ihsan tak ada rukun. Dia memang bukan rukun. Dia kewajipan dah ihsan tu, sebab peringkat pada takwa, iman, Islam, iman, ihsan ini adalah kelengkap, melengkapi iman itu ihsan. Termasuklah sekali. Termasuk sekali. Termasuk sekali. Tak apa. Sebab itu bukannya rukunnya Tuan Qadir Kadim, Qadir Karim, boleh saja, tak ada masalah. Lepas solat jenazah baca 3 kul saja boleh. Baca doa pun boleh. Tak ada masalah. Tak jadi larangan. Malas yang menjadi tuntutan tu dipercepatkan. Tuntutan dalam mengurus jenazah ni dicepatkan. Itu tuntutan. Malah kalau habis tu terus ke bumi pun tak apa, sebab nak dicepatkan. Baik, sedang penonton, sedang imam Allah SWT, berbalik pada soalan Ustaz Anis tadi, boleh tengok gaib kelebihan? No. Bukan tengok, saya boleh tengok orang ni Ustaz, mana keturunan dia ni Ustaz, keturunan dia ni bagaimana ni,
Jadi peninglah kita, orang nak kerti tengok ni. Baik, jadi senang penonton, sudah jemaah mata Allah SWT. Jadi tingkatan makam, subhanallah, ya ni Tuan Syekh Muhammad Qayyim bertanya ni tentang makam musyahadah dan lain-lain. Khair. Jadi dalam bab makam ni, saya alih bahasa lah perbincangan makam ni, saya alih bahasa lah. Sebab dalam kita pergi pada istilah musyahadah ni, maknanya melihat, itu makam syuhud lah tu, makam melihat. Sebab kita bermula dengan ashadu, kan kalimah syahadah kita, kalimah taibah. Ashadu alla ilaha illallah, syahadah. Baik, kita bila melepasi makam yang sebenar, iaitu makam kedudukan, apabila memang dituntut, kalau kita rujuk pada hadis, kerana kita rujuk pada hadis dan kepada Al-Quran, apakah makam yang sebenar kita nak capai ini? Itu makam ihsan. Makam ihsan. Apa ini makam ihsan? Apa maksud musyahadah? Ini apa terlihat dia tadi. Maka apabila dia mampu melihat dengan mata hatinya apa saja yang ada pada alam ini yang zahirnya itu dikawal oleh yang batinnya. Apa batin? Ini ghaibul ghaib Allah. Itu makam musyahadah. Apabila tingkatan musyahadah ni sempurna, dia akan pergi makam kamilah. Dia sama dengan tingkatan nafsu itu. Dia akan jadi kamilah. Dia akan jadi sempurna. Kamilah ni dia melihat, melihat dengan sempurna bahawa yang hanya ada itu hanya sifat Allah. Lalu dia melakukan suruhan dan larangan Allah itu dengan sempurna. Wah, ini makam para awliya. Atas lagi para nabi sebenarnya. Makam kamilah itu. Dia kedudukan tujuh makam nafsu itu, kita boleh matchkan dengan makam musyahadah ni sebenarnya. Adapun ulama-ulama cuba mengkhususkan perbincangan makam. Cuma kita dalam awam ini takut keliru dengan istilah. Jadi sebab itu saya tak nak buka istilah itu, nanti perbahasan setiap istilah pula. Tapi kita pergi kepada tidak menjadi kesalahan kalau kita nak tahu secara ibrah, secara khulasah, secara kesimpulan, apa yang dimasukkan dengan makam-makam perjalanan seseorang hamba itu, yang sehingga dia pergi pada makam musyahadah, terus kembali kepada makam kamilah, sempurna dia melihat. Itulah dia apabila sempurna hatinya. Itu ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Bermula dengan mutmainnah, dia jadi mardiyah. Radiyah, lepas tu mardiyah, lepas tu kamilah. Dia tingkatan tu, dia ada kaitan. Sebab melihat ini, itu dengan mata hati. Bila melihat dengan mata hati, sebab kita bincang bab sidik ni, memandangkan kita nak membincang dalam bab sidik ini, Jadi maknanya bila kata naluri itu gaib ke ustaz, contoh naluri isteri, itu perasaan, itu perasaan. Naluri itu yang gaib ni hanya dia bersangka baik dengan Allah. Kalau memang orang kata sixth sense isteri-isteri ini kuat, tidak, itu perasaan, itu prasangka. Kalau terjadi itu, itu sudah sudah berlaku pun, bukan kerana oh dia menjangkakan benda itu menjadi, tidak. Dia tak ada kena mengena dengan prasangka isteri itu pun. Ya. Jadi sidang beruntun saya memang mata Allah SWT. Berbalik tadi makam musyahadah tadi. Maka kalau kita faham untuk melihat itu dengan mata hati, qalbun salim, hati. Bila hati dia akan berhadapan dengan nafsu, hati dan perasaan. Maka perasaan ini perlu ditundukkan daripada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini peringkat yang dah berada pada ketenangan. Nah, bila nafsu telah ditundukkan, barulah mata hati ini keluar. Bila mata hati ini mengungguli, dia akan naik mardiyah. Radiyah, mardiyah. Kamilah. Maka perjalanan ini sebenarnya berkait rapat dengan makam musyahadah tadi. Makam musyahadah tadi. Maka dia akan melihat dengan nama Allah. Jadi kita simpulkan dengan rumus tauhid yang kita sedang kaji ini, dalam kajian tauhid dan tasawuf dalam kehidupan. Maka kita nak faham bagaimana kita nak pergi itu dengan nama Allah. Itu kupasannya sedikit sebanyak. Jadi apa pun yang kita sedang bincang ini adalah pergi makam keadaan itu yang membentuk kita untuk pergi kepada tadi ihsan. Kita beribadah tengok Allah atau Allah tengok kita. Macam mana? Kaedahnya adalah tadi rumus Puan Noris Firas, rumus tauhid yang kita dah kongsikan itu adalah dengan nama Allah. Ambil bismillah tu, rumus bismillah tu. Rumus bismillah itu, makam ni bukannya Puan Noris, makam-makam ni apabila berbicara bab kolbu ni, dia bukannya benda yang kita naikkan dengan usaha kita, tidak. Bukannya dengan perbuatan kita, bukan.
Makam-makam ni contoh makam mukhlisin, sudah pasti makam mutakin. Kau ada kamilah tu makam mutakin lah. Orang yang ikhlas, mukhlas, mukhlisin, nalahuddin ni mukhlisin wal muttaqin. Dia bermula dengan muslimin, mukminin, mukhlisin, muttaqin. Itu level-level itu adalah anugerah Allah. Tugas kita buat saja suruhan dan larangan Allah. Kita buat suruhan dan larangan Allah, kita belajar betul-betul faham tentang apakah kebenaran dalam hidup, siddiq. Kita belajar untuk tanggalkan betul-betul sifat-sifat keakuan dalam diri, sifat-sifat yang ada berkait rapat dengan Allah yang kita pakai tanpa sedar, yang membuatkan kita syirik. Maka dengan itu, kesusahan kita itulah, bersungguh-sungguh kita itulah, Allah akan bagi makam-makam tertentu. Tapi bukan kita pilih, lepas ni makam apa ya, dah naik makam ni, lepas ni kita pergi makam apa ya. Tak. Kadang-kadang adanya Allah terus angkat terus. Billahi, dengan Allah. Pum, sampai ada makam musyahadah, pergi makam kamilah, sempurna terus. Kita tak tahu. Sebab tu buat makam-makam ini bukan kata perbincangan yang terbuka begitu, bukan. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi sekarang ni bila kita jaga hati kita, kita jaga hati kita bersandarkan kehidupan, ikut balik apa yang kita nak bincangkan ini, maka barulah kita akan secara tak langsung hati kita akan terpelihara. Kita nak cuba buang-buang daripada perkara-perkara kehidupan, alam aghyar ni. Sekarang ni kita masih berbincang tentang nak menanggalkan keduniaan ni. Bila dah tertanggal keduniaan ni, maka keluarlah dia. Keluarlah dia daripada perjalanan-perjalanan yang seterusnya. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi perbincangan, dalam perbincangan kajian tauhid dan tasawuf di dalam kehidupan ini, sebab tu kita tidak pisahkan mengaji tentang qalbun salim Ustaz Muhadir Joel. Apabila kita ada ilmu tentang akidah qalbun salim, mengaji tentang sifat-sifat itu, kita tidak boleh pisahkan dengan kehidupan kita. Sebab ada orang yang cuba pisahkan daripada kehidupan. Saya dah qalbun salim Ustaz, tapi dengan isteri macam mana? Ya, biarlah qalbun salim lah Ustaz. Qalbun salim mati, isteri-isteri lah, biarlah. Saya dah tak daya nak cakap lah. Takut juga dengan isteri, qalbun salim je nak kalau takut dengan isteri. Kalau terasa hati, masih berbincang hati lagi lah Ustaz. Ustaz ni kalau masih terasa hati, hati masih ada signal. Hati tu masih ada signal attach dengan dunia. Ada masalah lah tu. Makam boleh dikaitkan dengan kefahaman. Benar. Makam boleh dikaitkan dengan faqih, kefahaman. Boleh dikaitkan dengan kefahaman. May yuridillahu bi khairan yufaqihu afidin. Baik. Benar Tuan Mokhtar Daud Amnah. Benar. Kita perkemah syariat kita ni secara tak langsung, kita punya roh akan terikut sekali sebenarnya. Tapi maknanya, kalau kita nak faham tentang, memahami tentang siddiq, ini makam yang berbicara soal siddiq ini, mana saya terus pergi kepada rumus dia, rumus kepada praktikal kehidupan, rumus kepada praktikal kehidupan. Ini Tuan Puan Janita Harun, ini dia susunan, kalau ikut susunan dia Rodiah bau Mardiah, Rodiah Mardiah Kamilah, bukan Mardiah Rodiah. Tadi saya silap sebut tu susunan sebenarnya, Rodiah Mardiah. Ustaz, macam mana terima suami ada cinta pada perempuan lain selain isteri dia? Cinta itu milik siapa? Cinta itu milik siapa Tuan Puan Surniza? Cinta itu kan milik Allah. Allah punya cinta, bukan isteri punya. Soalnya sekarang, dia buat cara syariat atau tidak? Itu saja sepatutnya. Kalau suami itu cinta pada perempuan lain, itu kan milik Allah cinta itu. Yang isunya, dia ada buat benda yang haram atau tidak? Itu sepatutnya. Sebab itu lebih terbuka berbincang bab ini. Cinta bukan milik manusia. Tolong faham. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kita mencintai suami kita. Dengan nama Allah, kita menyayangi isteri kita. Jadi, cinta nama siapa? Nama Allah atau nama isteri? Jujur dengan diri, jujur dengan Allah.
Dalam ramai-ramai perempuan dijodohkan, perempuan, isteri kita ni, orang perempuan dengan suami itu. Kalau betul lah cinta itu milik suami, milik isteri, nah kenapa tak kahwin lagi dulu? Celik-celik mata kahwin dia. Kena jumpa seorang demi seorang, seorang demi seorang, yang berkenalan lain, yang berminang lain, yang suka lain, lain-lain, kahwin lain. Nampak? Soalnya sekarang, hal-hal dalaman, bersifat keadaan hati ni, kita kena siddiq, siddiq benar dalam hati. Sekarang ni baru tahu bahawa orang perempuan dan juga orang lelaki, isu rumah tangga ni rupanya tak jujur. Ha, di sini kita nak tengok kaitan dengan akidah Qalbun Salim tadi. Tidak jujur hatinya. Mencintai suaminya tidak jujur. Patut jujur dengan Allah. Soalannya sekarang, terbuka, jujur hati ini terbuka dengan Allah. Ya Allah, cinta milikmu, kau telah anugerahkan cinta padaku untuk aku mencintai suamiku. Bukan dengan cinta manusia. Nafikan. Suami pun sama, jangan takut, jangan buat sembunyi-sembunyi, jangan buat benda yang haram belakang-belakang. Kalau dah minat, kalau dah bersedia, bincang, bawa bincang. Masalah ustaz, isteri saya nak buat bincang, dia cincang saya. Itu masalahnya. Tak terbuka, tak jujur dalam isu ini. Benda yang ada halal dalam syarak, kenapa perlu diperdebatkan sampai bergaduh-gaduh? Nabi tak suruh bergaduh. Ha, jadi bincang. Soal kemampuan, soal kelayakan itu ditentukan oleh hukum, majlis hukum nanti, mahkamah. Jangan sampai kita membenci. Ha, ini datang Allah nak uji hati itu benar atau tidak. Benar atau tidak hati ini. Sebab tu orang lelaki pun buat belakang-belakang, orang perempuan pun tahu, mula melayang. Sebab ni lah, tak jujur. Dari mula kahwin tidak jujur. Kenapa? Cinta itu kan, cinta itu bukan di mata, kan? Cinta itu di dalam jiwa, jiwa itu miliknya selamanya, kepada dia segalanya, itulah cinta. Cinta Allah nak uji sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi kalau isunya cinta, jawablah dengan hakikat. Kalau isunya tidak mampu, jawablah dengan fikih. Fikih tak mampu, jawab. Isunya cinta, jatuh cinta, jawablah dengan hakikat. Orang lelaki selalu duduk jujur sebab takut kena cincang lah Puan Nur Aida. Macam mana nak jujur? Sekarang saya nak berbincang. Sekarang saya boleh bincang terbuka. Tapi ustaz, jika sebelah pihak je, macam mana boleh sebelah pihak je? Mana boleh sebelah pihak? Carilah sampai okey. Jangan ikutkan nafsu. Ini kahwin bukan macam pakai baju, main-main pilih-pilih je. Bawa bincang lah. Benda ni, kalau kita ada iman, kita tak berat-beratkan masalah itu. Siapa yang mengundang jadi tak jujur? Diri sendirilah, masing-masing. Masing-masinglah. Hari ini baru kita nak berbincang secara terbuka, boleh kahwin. Oh, bincang ustaz boleh kahwin. Nah, kalau tidak, nak jawab dengan apa? Nak kahwin saja nafsu. Ni kahwin ni laki ni, pak ustaz-ustaz ni bukan betul ni. Kahwin ni nafsu dia. Subhanallah. Habis kena. Nah. Hati lain-lain, mana ada hati lain-lain? Hati sama je. Puan Azihah, hati sama. Kalau hati lain-lain, maknanya memang orang kata rambut sama, hitam, hati lain-lain. Hati lain-lain tu dalam dia ada apa? Itu masuk lain-lain. Tapi hati tu sama. Semua sayang, semua sayang. Tapi kenapa ada benci? Why? Ya. Surah An-Nisa ayat 1 dalilnya. Allah jadikan, wahai ya ayuhan nas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah kan? Dari diri kamu yang satu, apa yang lainnya? Yang lain tu kita, kita yang melain-lainkan dia. Tak nak balik kepada jalan kebenaran. Isu tak mampu jawab dengan fikih. Fikih ni kemampuan, kemampuan. Itu dari segi syarat nak kahwin macam mana, nikah macam mana, kena ada bincang tidak, berapa kelayakan. Itu fikih lah, jawablah dengan fikih. Hmm.
Seorang lelaki hanya untuk seorang perempuan saja, begitulah sebaik-baiknya. Mana dalil? Mana dalil yang mengatakan seorang lelaki sebaik-baiknya untuk seorang perempuan saja? Mana mengatakan? Tak ada. Bila tak ada nas, hanya main sangkaan, terbatal. Dan kita pun tak kata sebaik-baiknya kahwin empat, tak ada. Kena tengok isu perbincangan kita apa? Penunggalan, penunggalan akidahnya tunggal, tunggal. Ya, tunggal. Tunggal. Ya. Akal ni hukum. Abel Wilder Pekan. Akal ni akan, bila hati kita ini telah jujur dengan Allah, akal akan jadi waras menafsirkan segala apa yang berlaku. Akal. Dan akal ni juga mesti berkaitan dengan hati. Qalbun akal. Ha, ni. Akal yang waras. Dan akal ni kalau hati tidak jujur, maka perasaan yang ambil alih tu jadi dia jawab dengan akal yang ikut perasaan. Ya? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi berhati-hati dalam pembincangan. Ya? Maksudnya perasaan hati itulah. Perasaan hati itulah Ustaz. Dia bukan masuk perasaan hati. Hati lain, perasaan lain. Puan Nur Aziha. Hati bab lain, perasaan bab lain. Hati ni Allah, sama je hati. Perasaan berbeza-beza. Perasaan tu nafsu. Dalam nafsu ni ada jenis-jenis nafsu kan? Tadi nafsu apa dia? Nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu apa? Beza-beza. Ada orang masih nafsu lawamah. Ataupun ada orang masih nafsu amarah lagi. Nampak? Haa, ni okay. Tak boleh. Alah, sunnah tu adalah kahwin satu sunnah, kahwin empat pun sunnah. Itu pun ada seorang ustaz tu cakap pun, dia jawab balik pun tidak tepat. Fakta tidak kena. Fakta umur, isunya umur Nabi. Umur Nabi tu ustaz tu, dia sentuh bab umur Nabi. Umur Nabi, Nabi kahwin semua yang tua-tua. Salah. Bukan salah faham, salah fakta. Maksudnya patutnya dia jawab, saya ini salah fakta. Saya minta maaf, saya jawab salah fakta. Patutnya jawab begitu, bukan buat orang salah faham. Dia salah fakta. Salah fakta dalam bagi benda yang dia tak tahu. Tak tahu cakap tak tahulah. Kita tak boleh mahir dalam semua bidang. Saya mungkin Allah mahir dalam bidang ini, Allah takdirkan itu saja. Tapi saya tak boleh mahir dalam bidang lain. Jadi jangan sentuh bidang yang kita tak buat. Bab kahwin, bab poligami, bab-bab ini perlukan implementation. Perlukan ahlinya. Bukannya main-main hukum-hukum, main cakap-cakap begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Eh? Sunnah kahwin satu sunnah, kahwin empat pun sunnah. Sunnah ni apa? Adat sunnah, bukan sunat. Sunnah dengan sunat pun benda berbeza. Sunat itu belum lagi. Malah kalau hukum kahwin itu mubah. Boleh jadi haram, boleh jadi harus, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Tengoklah pada kedudukan perkahwinan itu. Haram kalau berkahwin dengan orang yang membawa pada penyakit-penyakit yang merosakkan dia. Boleh jadi jatuh haram. Haram kalau masih kahwin boleh menyebabkan kerosakan pada fizikal. Haram. Sunnah ni maksudnya kebiasaannya. Dah, Nabi ada kebiasaan kahwin seorang. Yang ini itu dijawab dengan kemas. Saya jawab kenapa Nabi tidak kahwin sewaktu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kerana waktu itu fokusnya adalah untuk dakwah. Dan waktu itu hanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang Allah jaga. Dia panggil perempuan fitrah yang tidak menyembah berhala. Yang lain-lain ini masih Quraisy, kafir Quraisy. Bila kafir Quraisy, macam mana nak kahwin dengan kafir Quraisy? Tak boleh. Mana boleh? Allah Maha mengetahui. Allah tahulah. Bila lepas tu, lepas berhijrah, sebelah tu isteri Nabi. Dalam ikut riwayat ada 14 isteri Nabi tau, 14 cerai dua. Nabi kahwin ketika hijrah umur 50 dengan Saudah radhiyallahu anha. Terus kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha umur 51. Terus ketika Nabi lah kahwin umur 61. Isteri-isteri Nabi semuanya ummahatil mukminin, semua umur 29, 18, 27. Mana ada yang tua-tua? Ha? Bagaimana ni? Salah dalam mentafsirnya. Kalau kita tidak saya dah buatlah sekali tu tajuk poligami. Tak apa, nanti saya akan buat lagi sekali tajuk poligami ni. Tak ada, insya-Allah saya akan buat lagi sekali. Ya? Eh? Manusia rosak sebab hatinya.
Bukan saja poligami, solat rosak, Islam rosak, semua rosak. Sebab hati manusia itu rosak dengan dunia. Habis. Bukan soal semangat bab isu ni. Masalahnya sekarang, masalahnya, saya bukan kata semangat bab isu ni. Tahu tak Puan Niki Nasyad, isu ni saya letak dalam bab apa? Dalam bab apa? Tadi tu tanya, tadi kan bab Nabi kan? Bab Nabi jangan buat main. Saya marah bab Nabi ni, jangan buat main. Bab akidah jangan buat main dengan saya. Kalau sekadar ni, saya bukan nak kempen orang kahwin tak kahwin. Tu lantarlah dia nak kahwin tak kahwin, suka hati lah. Kalau nak pegang laki tu sorang-sorang, peganglah. Tapi jangan cuba kait-kaitkan dengan Nabi. Jangan cuba-cuba nak fitnah Nabi. Jangan cuba-cuba nak mainkan akidah. Itu saya marah. Tengok buka tajuk macam mana. Tengok buka tajuk macam mana. Tak, soalan tadi, Nabi kan? Lainlah kalau tanya ustaz, soalan saya nak kahwin lagi macam mana? Saya jawab biasa-biasa dah lah. Tengoklah, tengok macam mana, ikutlah. Saya bukan suruh pun. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Yang saya marah lagi apabila dengan poligami, dia dah buruk-burukkan agama. Dengan poligami, dia buruk-burukkan nama Allah. Itu lagi marah. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Saya sentuh ada asas. Siapa yang dah ikut dari awal, asas kepada akidah, asas itu adalah poligami ini, ada perbincangan tentang ta'adud. Ta'adud ni berbilang-bilang. Ta'adud itu berbilang-bilang. Ta'adud itu, poligami itu ta'adud. Lebih baik tulis ta'adud, berbilang-bilang. Kita ni berbilang-bilang. Yang tidak berbilang itu Allah. Nampak? Saya tak faham lah Niki, Puan Niki Nasyah marah. Marah apa yang bulan puasa ni? Marah apa yang bulan puasa? Ke Puan Niki Nasyah yang tersentap dengan soalan kahwin. Kita kalau nak berbahas, kita open for talk. Kita open for hujah. Tak ada masalah. Siapa yang akan tersentuh dalam bab kahwin ni? Saya nak tanya. Saya tolak tepi ya, isu jap. Saya nak fokus Puan Niki Nasyah, Nik Syarifah. Siapa yang lebih tersentuh bab kahwin ni? Cakap sekarang. Siapa yang lebih tersentuh dalam bab kahwin ni? Orang lelaki atau orang perempuan? Saya akan cerita nanti, insyaAllah. Tapi saya nak fokus dengan Puan Niki Nasyah ni. Dalam bab kahwin ni, siapa yang banyak akan lebih sentap? Siapa yang akan lebih banyak marah? Laki atau perempuan sebenarnya? Oleh isu kahwin lagi ni. Orang laki suka, orang laki buat lawak buat kahwin lagi. Saya tak jumpa lagi orang laki marah buat kahwin. Saya bukan marah buat kahwin. Kena faham. Dah kenapa kata saya yang sentap, saya marah pula. Sebab saya nak merujuk pada satu statement ni. Ni kalau open for discussion, saya open terus ni. Nabi berkahwin bukan atas dasar nafsi tapi atas dasar agama. Awak marah. Dan memanglah semua kahwin asal dasar agama. Mana ada dasar nafsu? Nafsu itu pasti. Kahwin itu mesti kena dakwah. Isteri pertama kena dakwah. Mana boleh kata apa? Kahwin kedua dakwah, kahwin pertama untuk apa? Okey, sekarang perempuan yang lebih sentap, kenapa kata saya pula yang sentap? Contoh. Orang perempuan yang lebih sentap. Sekarang ni saya cara ustaz garang. Cara saya yang garang. Sebab nak kawal sentapan-sentapan inilah, nampak perempuan tanya, semua perempuan sentap. Saya tahu benda ni, benda isu sensitif. Tapi dalam sensitif, isu-isu sensitif tidak boleh disimpan juga. Kahwin isu harta nafsu itu bukan problem. Betul Puan Fazilah, bagus. Itu polistrin. Perempuan sentap sebab suami tak jujur. Okey, sekarang ni kalau suami jujur, sentap tak? Yang dah tak sentap, bagus, alhamdulillah. Puan Ida Khalidah, kalau suami jujur, sentap tak?
Sama aja isunya hati. Apa tu yang kahwin tu, dunia ke akhirat? Dia kalau orang beriman tak tanya, dah dunia ke akhirat, orang beriman tu pasti akhirat dah. Baik. Sebab poligami itu trigger untuk dalaman hati ni. Trigger. Ya, tinggi memanglah. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mati Allah SWT. Khair. Jadi tegas dalam menyatakan kebenaran. Tegas sebab kita fasa siddiq. Benar, yang anda faham tak sentap? Alhamdulillah. Tak main kesakan. Khair. Baik. Jadi sini penonton, sini jemaah mata Allah SWT. Ya Imam Said, mengasihi, alhamdulillah, sokong 100%. Khair. Jadi ini dah sampai masanya kebenaran ditegakkan. Jangan salah tanya soalan. Jangan salah tanya soalan. Okay. Saya bukanlah kata kita suka berhujah. Islam tidak mengajak kita suka berhujah. Namun kalau berdepan dengan kebatilan, kita kena tegakkan kebenaran. Saya akan undur diri kalau mana berhujah. Ya. Jadi sekarang ini mana ada sentap. Sekarang ini tadi saya tanya soalan balik, siapa yang sentah dalam bab kahwin? Itu saja. Tak apalah, ada orang molek kahwin satu. Tak apalah, kalau nak ikut Tuan Guru Nazis, ikutlah. Tak nak ikut Tuan Guru ni, Perdana Menteri kita, Muhyiddin Yassin kan, Prime Minister, Tuan Guru Yassin, Haji Yassin. Nampak? Nah, empat isteri Prime Minister kita itu ada 47 orang adik-beradik isteri kedua. Tak nak jadi contoh ke? Jadi tak boleh berat sebelah. Jangan ikut mana yang kita suka, ikut mana yang elok. Yang elok kita ikut, ya. Yang elok kita ikut. Bak kebenaran begitu. Jangan salah tekan batin. Baik. Prime Minister kita, Perdana Menteri kita tu, Tok Guru, ayahnya Tok Guru besar. Ada keluar dalam surat khabar baru ni. Isteri 4, adik-beradik 47 orang. Anak kedua, isteri kedua. Prime Minister kita tu isteri kedua. Anak pada isteri kedua. Itu tak nak jadikan contoh. Khair. Jadi hati-hati dalam kita. Yang mana elok kita ikut. Yang mana elok, jujur dengan diri. Yang mana elok kita ikut. Yang tak elok kita tinggalkanlah. Itu saja kita belajar kebenaran. Yang baik kita kedepankan. Tak boleh kata tak elok. Puan Ikin Asyar nak saya jawab apa? Tak elok kahwin ramai ke? Macam mana saya nak jawab tak elok kahwin ramai? Apa dalil kata tak elok kahwin ramai? Ni. Okey, baik. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, abaikan jelah. Qalu salama. Mungkin puan ada pengalaman-pengalaman yang sedang dilalui yang menyebabkan diri terancam, menyebabkan melihat tiada jalan-jalan lain. Dan ini sebenarnya untuk akidah. Tapi kalau ada blok dalam diri, tak nampak jugalah, nak macam mana? Nampak macam mana? Macam mana kita nak mengatakan benda yang tak elok kalau tak ada nas mengatakan kau yang ramai tu tak elok? Tak boleh. Sebab kita bawa perbincangan dalam akidah. Perbincangan dalam akidah. Belajar untuk menundukkan nafsu, belajar untuk meletakkan kebenaran di hadapan. Bagaimana? Mungkin ada pengalaman buruk lah, itu je lah. Kesimpulannya, pengalaman mengajar dia untuk mengatakan buruk. Itu je lah. Sebab tu saya cakap, jangan belajar dengan pengalaman. Jangan belajar dengan pengalaman. Inilah dia.
Khair sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambungan. Sebenarnya bukan sambung, dah bersambung-sambung dah ni perbahasan kita. Khair, berbalik tentang tadi, jadikanlah kata Abu Sulaiman, ulama besar, jadikanlah kejujuran sebagai kenderaanmu. Ya? Kejujuran sebagai kenderaanmu, kebenaran sebagai senjatamu. Kebenaran sebagai senjatamu dan Allah sebagai tujuan utama permohonanmu. Ya? Seseorang berkata kepada hakim, aku belum pernah berjumpa dengan orang yang benar-benar jujur. Hakim berkata, ni orang nak jumpa jujur ni. Hakim berkata, seandainya kamu jujur, maka kamu akan bertemu dengan orang-orang yang jujur. Ya? Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat, bagaimana kita nak memahami, kehidupan ini dengan kebenaran. Ini belajarlah dengan keimanan, belajar keimanan. Pengalaman-pengalaman berlaku, ambilkan jadi sebagai pengajaran. Itu saja. Ambil balik keimanan sebagai landasan kita. Sebab bila kata tak elok pengalaman tadi, menyebabkan kita akan memburukkan keadaan lain. Itu sebab tak elok. Sebab itulah saya cakap tadi, kan dah cerita dah, ada isu. Tak nampak? Inilah sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Terima kasih Puan Niki Nasyah menjadikan sebagai satu case tadi secara live, biar semua yang menonton ni nampak apa, kenapa kita katakan jangan belajar pada pengalaman, belajar dengan keimanan, belajar dengan kebenaran. Sebab dia akan keluar satu mentaliti, satu tanggapan yang bercanggah dengan kebenaran. Nah, ini yang berlaku. Dan saya menyeru kepada semua yang menonton, sebab itulah belajar dengan keimanan balik. Walaupun sesukar mana kehidupan kita, sehebat mana ujian kita, menyebabkan kita rasa macam gelap dunia ni, tetapi ingat, keimanan sentiasa ada untuk memberi cahaya dalam setiap perjalanan hidup kita. Kembali kepada keimanan. Kembali kepada keimanan. Sebab itu saya nak bagi tahu, itulah kesannya bila kita duduk daripada duduk dengan keadaan. Kena ikutlah hati yang buat kebenaran, bukan ikut perasaan. Ini ada saya dah sentuh dah, puan-puan. Perasaan itu kebenaran, perasaan itu kebenaran, hati itu kebenaran. Ikut hati, hati yang buat kepada kebenaran. Tapi hati yang tidak dibentuk dengan kebenaran pun tak boleh ikut juga. Ikut kepada kebenaran. Baik, jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi tingkatan kepada kebenaran ini. Baik, mencari kebenaran, mencari kefahaman yang mana insya-Allah bila kita duduk dengan kebenaran, maka kita akan hilangkan segala keresahan. Hati ini berpihak pada kebenaran saja. Kalau hati itu masih berbolak-balik, itu maknanya sedang dikawal oleh perasaan. Ya benar Tuan Jeffrey Syawal, iman yang mendewasakan kita. Subhanallah. Baik, jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kesimpulan yang kita nak faham pada pagi yang penuh barakah ni. Ni panjang lagi tajuk kita ni. Panjang lagi tajuk kita ni, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini dalam perbahasan jujur ni, ada satu perbahasan yang sangat sulit. Kerana kejujuran ini yang dinilai itu hanya Allah. Sebab itu kita kena sentiasa meletakkan kembali perjalanan akidah, perjalanan keimanan sebagai tunjang kepada kehidupan kita. Ya? Jadi sekarang ini kejujuran, yakni makna kejujuran ini adalah kita kena jujur kepada keimanan kita. Ketika kita bersyahadah, kembali kepada kesimpulan, saya nak buat kesimpulan dan nanti kita akan masuk tajuk Asma Husna. Tak masuk juga tajuk ni. Ya, sebab ada perbahasan jujur ni panjang. Baik, berbalik kepada kejujuran, itu Allah kita jujur dengan musyahadah, dengan kita melihat tadi. Maka orang yang mampu melihat, anta'budallah ka'annaka tarahu, beribadahlah, ini maka musyahadah, beribadahlah seperti melihat Allah. Lihat Allah. Bila kata kita melihat kebesaran Allah, itu jujur. Maknanya Nabi suruh kita melihat alam ini dengan jujur. Jujur makna kata melihat dengan nama Allah. Semuanya mesti dikaitkan dengan Allah SWT. Maka nak mengurangkan salah laku yang berlaku dalam hidup kita. Yang berlaku sekarang ini adalah bila bertembungnya kebatilan ni dan kebenaran.
Dia tidak pergi ke makam melihat dengan Allah. Bila dia tertutup dengan kebendaan, maka yang ada itu adalah bukan kebendaan, kekuasaan dah, kebendaan. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu, bila kata jujur itu adalah jalan ataupun keikhlasan, menuju kepada keikhlasan. Maka bila kata jujur dengan Allah, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya sini, melihat dengan Allah itu menjadi teras kepada perbincangan kita. Bila mari bab jujur ini, jujurlah melihat suami dengan nama Allah, isteri dengan nama Allah, sayang dengan nama Allah, kaya dengan nama Allah, kuat dengan nama Allah. Maka sedikit sebanyak secara tidak langsung, Allah akan membentuk hati kita ini, membimbing untuk terus lebih kepada makam yakin nanti. Ini kita sekarang ni bincang dengan ilmu yakin. Nanti Allah akan angkat pada ainul yakin. Kemudian dia akan jadi hakul yakin. Ainul yang ini, bila kita selalu sebut dengan kebenaran, melihat dengan nama Allah, melihat dengan nama Allah, kita ulang dia, kemudian Allah akan bukakan nanti ini mata dia untuk melihat kebesaran Allah. Bila dia dah mampu melihat kebesaran Allah, insyaAllah dia akan merasakan pula kebesaran Allah. Hakul yakin. Itu nama hakul yakin. Jadi insyaAllah, jadi mudah-mudahan melihat semua dengan nama Allah. Ya? Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi yang penuh barakah ini, Allah berkati kita semua. InsyaAllah, saya cukup setakat itu dulu perbincangan kita pada pagi ini. Untuk perbahasan tentang kejujuran. Makna jujur ni, kita boleh buat satu kesimpulan. Dalam kita menuju pada keikhlasan, kejujuran di dalam melihat itu menjadi asas kita. Kita kena jujur dalam melihat. Kembalikan dengan nama Allah. Ingat rumus ini, rumus akidah ini, melihat dengan nama Allah pada kehidupan. Dengan kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah, kita menyayangi isteri kita. Buang nama diri. Dengan ilmu Allah, saya menyampaikan ilmunya. Okey? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair, besok macam biasa, kuliah saya start pukul standby, on mood. Standby 9.45, insyaAllah. Mungkin terlewat sikit 9.50, macam itulah, in between. Ya? Jadi terima kasih kepada semua yang menonton, sudi luangkan masa, insyaAllah. Sudi luangkan masa. Alhamdulillah. Terima kasih. Puan Niki Nasha, mudah-mudahan Allah bimbing puan untuk terus terbuka hatinya untuk melihat kebenaran. Saya tahu inilah dunia. Dunia penuh dengan kepahitan. Bila kita terlampau rapat dengan dunia, kita akan rasakan kepahitannya. Tapi bila kita rapat dengan Allah SWT, kita akan rasakan kemanisannya. Itulah dia. Jadi kadang-kadang ada orang yang nak membezakan manis, dia kena rasa pahit dulu. Betullah tu. Cuma kita jangan bersandarkan kepada kepahitan itu. Tidak boleh. Tidak boleh. InsyaAllah. Khair. Ya. Puan Amira Khairuddin. Saya dah tengok dah untuk kitab Hakikat Kehidupan tu. Buat masa sekarang ni out of stock. Saya dah kumpul semua order dah. Saya dah kumpul. Nanti saya akan restock balik. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak semua yang menonton pada pagi ini, yang bersama dengan saya secara langsung pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk terus jujur dengan Allah. Kita minta kita jadi hamba yang jujur. Walaupun tingkatan jujur ini tingkatan yang susah, tetapi dengan Allah, insyaAllah tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. InsyaAllah, selalulah kita dengan Allah SWT. Tiada lagi keakuan, yang hanya ada kehambaan. Hancurkan sifat keakuan, pakaikan sifat kehambaan. Tunduk pada kekuasaan, maka barulah hidup berada dalam ketenangan. InsyaAllah, cukup setakat itu saja. Aku luka oleh haza. Wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul as. Subhanakallahumma wabihamdi. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب تكبير الله أكبر